Nah, jadi kita ingin makan kepiting tumpah lagi nih, geng. Request. Karena dia request oleh si Marni. Karena dia pernah lihat kami makan sama penyanyi murutnya, Eva Novita. Jadi dia beliur lah, kayaknya ini melihat nih. Jadi kami langsung mau ke lokasinya nih. Ini dia ini kayaknya lapar sudah nih. Ais, lapar nih, nggak tahan banget ya. Lagi kita akan tiba. Semoga aja dia buka ya. Nah, kalau lagi dia tutup, nah sudahlah, habislah bola-bola. Cari ikan yang dia buka enggak? Oh, nih. Nih. Sepertinya buka nih, semoga lah. Ini dia kepiting tumpah. Bukan tutup turun, nih. Aku turun dulu ya, tanya Kai. Takutnya dia tutup. Oke, kita mau turun. Tuh, kepiting tumpah. Nah. Panas banget. Biarpun mendung panas lah. Biarpun mendung, cuaca tempat kita ini pasti panas hawanya. Ya, kita langsung masuk. Oh, kipas anginnya udah hidup tuh. Lepas ke sendal tuh, pakai. Pakai aja, enggak apa-apa. Sebelum mana kita nih, Marni? Duduknya. Ada kipas lah. Yang ada kipas. Yang duduk di sofa bagus tuh. Sini. Sebelum mana bagus? Sini. Kipasnya sebelum mana nih? Kayaknya geleng-geleng dia. Iya. Oh, boleh tuh geleng-geleng. Oke. Sedang lapisnya. Udah, si Marni lagi anu nih, sambil lihat menu. Lagi lanjur banget nih. Aduh, nggak sabar. Paket apa? Paket A. Paket A. Oh ya, paket A. Ini ngomong buat siapa aja nih namanya nih? Novi. Diamnya Novi. Oh. Ya, lagi mau. Ini apa? Sepupu, adik. Sepupu. Sepupu. Dari bapak atau mama? Dari mama. Dari mama. Ah, dari mama, dari bapak. Dari bapak. Novi. Masih sekolah? Masih. Kelas? 3 SMA. 3 SMA? Oh, hari ini apa? Libur? Enggak, cuma enggak turun. Oh, enggak turun. Awas ya. Aduh ya. Awas guru ya. Izin dulu ya, sebentar ya. Bilang. Aduh. Oke, kita sambil nunggu hidangan nih. Iya. Ini tadi menunya. Jadi kita ambil paket A. Pokoknya komplit. Dia gratis. Es teh dan nasi. Cabar. Sabar nih. Dan nyur sudah. Ini dia kepitingnya. Wow. Sudah kari. Yeay. Betul ditumpah sudah nih. Tumpah nih, kenyang nih Kak Bino nih. Aduh. Kak Bin. Ngeri. Lapar banget. Lapar sudah mereka dua melihatnya ya. Belum lagi itu. Aduh. Baru aja mencium aromanya. Sama orangnya enggak apa-apa lah ya. Ganas. Hei, itu nasi itu. Kamu tumpah lagi tuh. Tumpah lagi. Dah. Wow. Nasi sedikit. Nasi sok diet ya. Ya cuci tangan dulu loh. Dah makan nasi dulu. Nah, kau tumpah nasinya. Ini kapino nih. Kau kasih sedikit aja aku, Bang. Nggak bisa, nggak bisa. Aduh, ya. Nggak bisa, harus sama-sama. Aw, oh, kalau nanti kalau kurang kan tambah aja lagi, kan? Nggak. Cuci tangan dulu, Kak. Tangan dulu ya, guys. Nggak, sabar. Udah mau cuci tangan, sudah Novi. Melihat dia punya kepiting tuh, betul-betul tumpah. Sebelum makan tuh, kita cuci tangan dulu ya, guys. Bentar ya. Tangan dulu ya. Cuci tangan lah dulu, cuci tangan. Oke. Kalau si Marni sudah mau mencoba. Aduh. Ya. Coba Marni. Benar-benar. Enak kan? Enak banget. Sumpah. Tuh, memang pas banget nih ukurannya nih. Udah kehabis deh ya. Tapi nanti ya. Sedap banget, sumpah. Pasti sedap. Sedap.
Guys, jangan lupa ya. Oh, aduh. Iya, mampirlah kamu sini. Rugi banget. Iya. Tempatnya kepiting tumpah. Kalau enggak pernah makan kepiting, mari datang ke Malino. Like dan komen. Guys, nanti si Barney ngajak. Iya. Ya. Aduh. Oke, aku mau ingin makan juga. Oke, aku mau pengen cicip juga. Ada udang, ada jagung. Dominasi, bukan hanya kepiting ternyata, geng. Ada udang juga nih sama jagung. Pokoknya kombinasi yang sangat tepat lah, enak sekali. Sampai mertua pun lewat enggak dihiraukan ya. Aduh ya. Biar mertua mana yang mau panggil ya. Mau manggil pun enggak bakalan. Enggak bakalan menyahut. Pasti senang. Kalau lagi jarang makannya. Nopi malu-malu karena dia belum biasa sama saya, geng. Iya. Kalau si Marni ini, ayo sudah ditanya, udah biasa sama saya. Emang gitu ya. Tapi Bino ini jomblo loh. Oh, aduh, dia lah pula. Tapi Bino jomblo, dia pengen ngomong. Emang gitu lah, kalau punya teman sefrekuensi itu selalu asik kan? Jangankan dengar suara, lihat wajah aja pasti kita mau ketawa. Sia-siain. Oh, tahu. Selamat ada loh. Hoi, sapi-sapi itu, apa tuh? Yang kayak dicapitin itu. Pas tuh. Nah, kan? Manis kan? Manis banget. Bumbunya ada di dalam tuh. Abis makan ini kita kemana lagi? Mau cari cuci mulut apa? Pisang hijau, es krim? Es krim lah. Es krim ya? Oke, nanti kita lanjut lagi ke es krim. Oh, nasi mau habis tuh, Marni? Oke, kita tambah lagi guys ya. Tambah lagi kok nasi? Tuh Ina. Kuat juga kok nih makannya. Kalau makanannya pas sih. Pas kah? Memang pas udah di liurmu kan? Novi, mau juga? Mau. Uy, memang lah. Sudah lah kok Kak Bino, nah ada. Ay, habis bola-bola. Nggak, bagi-bagi. Terlalu banyak. Okay. Okay. Betul-betul mencabar mereka dua. Makan tambah lagi nasi. Luar biasa. Nggak rugi ya bawa kena. Oke, okay, jadi kita udah kenyang makan mie. Apa? Kepiting tumpah? Ya. Jadi kita kemana lagi nih, Marni? Makan es krim. Aduh. Mau cuci mulut kah? Ya. Lagi cuci mulut. Jadi kita mau lanjut makan es krim. Guys,
dia es krimnya. Ya. Pas dengan cuaca yang panas-panas. Iya, panas. Itu es krim. Satu lagi. Coba, Mar. Masuk dulu ya. Coba dulu. Langsung bersih lah gigi kita tuh. Kan cuci mulut kan? Enak banget kan? Iya. Berapa jadi 45.000? 45.000. Ya, jalan sampai jalan yuk. Mari, Mas ya. Iya, Mas. Rasa vanila, mereka dua rasa coklat. Pas ya dengan cuacanya. Iya, pas dengan cuaca yang lagi panas. Sangat mencabar. Tipis-tipis lah dia kalau dibuatnya. 1, 2, 3, londos.